Selamat malam. Hari ini baru balik kerja. Ada beli sesuatu. Nggak tahu apa saya beli. Satu. Ya, my new camera. GoPro Hero 7 Black. Ini tadi saya beli di Kancana. Tak banyak kan yang dapat. Cuma dapat ini je. Satu yang memory card 32GB. Ini je yang dapat. Saya kan nak beli online, tapi beli online malah nak tunggu. Memang tahu lah, online pun lebih kurang jaga. Cuma online dia banyak free gift lah. Cuma lah nak tunggu kan. Punya harga kat kedai tadi pun 18 lebih. Tapi minta kurang tadi, dapat lah 1480. Ni kedai dia dekat Foto Belian, dekat Hansana. Hansana Johor. Okay. Kita pun belum buka lagi. Ni aksesori dia lah, gimbal dia. Main kamera. Tak tahu nak beli apa kamera tadi. Ya kan ada choice, tiga choice lah kamera nak beli. Digi Osmo Pocket 1 dengan Digi Action 1. Atau nak pening beli tadi, dahlah beli GoPro juga. Bagi saya GoPro mungkin yang terbaik pakai. Walaupun saya tahu Digi Osmo Action dia punya gambar pun lebih kurang juga. Cuma sekarang ni untuk aksesori ni dah mana-mana pun boleh dapat. Cuma Digi Osmo Action tu sekarang aksesori dia agak susah sikit nak dapatkan. Walaupun tadi DJI Osmo Action harga agak murah pada ni. Ini 1480. DJI Osmo Action tadi 1480. Dia tak jauh beza lah. Okay, sekarang ini kita buka unboxing. Memang dah banyak pun orang unboxing dekat YouTube. Saja je les ada video nak ambil dekat YouTube. Okay. Kita buka. Okay. Memang belum buka lagi. Dari kedai tu pun memang belum buka. Kita tengoklah apa ada dalam dia. Function semua macam biasa lah. Dekat YouTube pun dah banyak dah bagi tahu apa function dia, semua orang dah tahu lah. Okay. Kita dah tahu dalam. Okay. Tak ada apa-apa lah. Ini fanzone original. Okay. Kalau beli online pun tetap yang ni juga ada stiker ni fanzone. Kalau beli online pun memang ni ada ni fanzone. Cuma online dengan kita beli dari kedai memang agak beza lah, lebih kurang. Cuma dia tak mampu nak bagi kita benda free kan. Okay. Kita letak dulu. Ok, ini kamera dia. Nak buka. Oh iya, tadi saya ni pun baru balik dari kerja, terus pergi sana. Dari Singapura jam sangat. Aduh, pukul 4 dekat nak pergi custom Singapura. Lepas custom Malaysia 6:30. Gila, berapa jam tu. Jam gila. Mana nak aku? Nampak tak? Kita pin dulu. Kita tengok apa-apa di dalam. Ini biasalah ada menu, stiker. Menu ni nanti je lah baca. Macam kita beli handphone juga tak ada orang nak baca pun. Ini apa dalam dia ke? Kabel type C. Okay, untuk ngecas dia. Biasalah ni, dia mount dia untuk helmet apa benda bermengkong-mengkong lah, tampar je kat situ. Ni lagi satu mount juga.
tempat kayak mana-mana lah, kereta ke apa ke. Lepas tu bateri dia, kecilnya bateri. Bateri dia berapa besar bateri? Kecil sangat tak nampak bateri dia. Berapa ribu bateri? GoPro kalau tak salah aku bateri dia 1.2 kalau salah aku lah. Kalau DJI Osmo Action 1.3 punya bateri MSR dia. Okey. Tak banyak apa dia si seri dia. Tak ada apa-apa dalam. Okey. So, buka ni. Baru je dapat benda ni. Buka dia pun datang lagi. Buka dia. Kecilnya bateri. Masuk memori dulu. Kita masukkan memori dulu. Memori card. Buang dia. Selama ni aku rakam dengan handphone je, Samsung je. Malah dah pakai handphone, orang call lagi apa lah. Orang call apa semua. Di depan ni pakai ni je lah, rakam. Dapat memori pun 32GB. Okey lah daripada tak ada. Masuk dia. Mana masuk bateri ni? Tidaknya. Sorry ya. First time guna benda alat ni. Cakap benda alat, tak tahu benda alat ni. Mana nak masuk dekat, tahu ni nak masuk sebarang kan? Tak salah cucuk lah. Mampus. Okay. Masih ada tanda kau. Betul lah tu. Okay, lepas tu masuk bateri. Stiker apa ni? Tak ada gambar lain ke? Kemudahan ke? Kita cuba on dia eh. Ok, ini dia gas. Ok. Language. Ok. Kita guna bahasa Inggeris. Little stop by using GoPro. I agree. Okay, I agree. Capture location where you put your airport on. Okay. Install the GoPro app you want to finish setup. Leave your camera on and follow the app.
ya. Saya setup dulu. Oke, dia suruh install dulu GoPro app di handphone. Oke, baru kita boleh dulu. Oke. Oke guys, itu saja. Nanti lepas saya setup, saya akan tunjukkan video ini. Oke, bye bye, ini saja. Lepas beli.